Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Roy Potel. Kali ini kita akan ngebahas tentang untuk 1 kubik Hebel itu kira-kira butuh semen mortal berapa sak ya. Nah, pertanyaan ini baru bisa dijawab jika diketahui untuk 1 sak semen mortar itu ada yang berisi atau dengan kemasan 40 kg. Ada juga yang 1 saknya dengan kemasan 20 kg. Ada juga malah yang 1 saknya 50 kg. Jadi biasanya dalam 1 meter persegi pekerjaan dinding Hebel itu butuh semen mortar sebanyak 4 kg. Dari sini kita tahu bahwa dalam 10 meter pekerjaan dinding Hebel itu butuh 40 kg atau sama dengan 1 sak ya. Tetapi jika dia kemasan yang 20 kg, 10 meter persegi dinding Hebel itu butuh 2 sak ya. Untuk kemasan yang 20 kg sama saja ya. Hanya saja yang perlu kita ketahui untuk 1 meter persegi yang ini butuh 4 kg ini untuk bata ringan yang atau Hebel dengan ukuran ketebalan yaitu 10 cm ya. Nah, 10 kali 20 kali 60 nih. Dengan ketebalan 10 cm itu dalam 1 meter persegi butuh 4 kg. Oke, demikianlah pembahasan kali ini, walaupun singkat, semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.